Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini Bu Reni akan bahas tentang tema Idul Adha. Subtemanya manasik haji. Ada yang tahu haji itu rukun Islam yang keberapa ya? Yuk kita nyanyikan lagunya. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji pakai pesawat. Wush wush. Ternyata haji itu termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima, teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu lagu pergi haji bagaimana? Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumrah walau sta Aqabah sa'i sa'i dari Safa ke Marwah. Kita lanjutkan ya teman-teman. Selamat datang di Sentra Main Peran bersama Bu Reni. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang kegiatan main peran bersama keluarga di rumah. Yang pertama ada peran ayah. Ayah adalah pemimpin keluarga. Coba teman-teman lihat, ayah sedang menjadi seorang imam sholat untuk anak dan istrinya. Yang kedua ada peran ibu. Coba teman-teman lihat, ibu sedang membuat makanan untuk keluarga dan ayah membantu ibu untuk kegiatan memasaknya. Teman-teman juga boleh membantu ya. Kemudian ada peran kakak dan adik. Coba teman-teman lihat, kakak dan adiknya sedang menjaga dede bayi. Saling menyayangi ya. Sebagai kakak dan adik, kita juga harus saling membantu ketika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, seperti saat merapihkan tempat tidurnya. Kemudian, kakak, adik, ayah, dan ibu akan berkumpul di ruang makan untuk melakukan kegiatan makan bersama. Wah, serunya bermain peran bersama keluarga. Teman-teman boleh bermain di rumah ya, dengan ayah dan bunda, dengan kakak dan adik. Kita bisa membantu kegiatan ibu di rumah, seperti belajar melipat pakaian sendiri. Yuk, kita lihat bagaimana cara melipat pakaiannya. Hai teman-teman, Bu Reni akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara melipat pakaian. Teman-teman boleh perhatikan ya. Yang pertama, Bu Reni sudah menyiapkan pakaian yang akan Bu Reni lipat. Ada atasan dan ada celananya. Yang mau Bu Reni lipat lebih dulu adalah pakaian atasannya. Coba teman-teman lihat, ada gambarnya. Nah, agar teman-teman mudah melipatnya, teman-teman boleh menyimpan bagian yang ada gambarnya di belakang. Nah, seperti ini. Kemudian, Bu Reni akan melipat bagian sisi kanannya dengan rapi dan sejajar. Bu Reni juga lipat lagi bagian kirinya dengan rapi dan sejajar. Teman-teman perhatikan ya, agar pakaiannya terlipat dengan rapi
Kemudian, yang terakhir, teman-teman melipat bagian bawahnya untuk ditarik ke atas, disejajarkan dengan bagian yang di atas. Coba teman-teman lihat, pakaiannya sudah terlipat dengan rapi. Nah, sekarang kita coba melipat celananya ya. Celananya mau Bu Reni lipat. Kita simpan di bawah. Kemudian celananya dilipat dua. Disejajarkan teman-teman. Dirapihkan. Kemudian kalau melipat celana lebih mudah lagi. Kita tinggal menarik bagian bawahnya dan melipatnya ke atas. Sudah selesai teman-teman. Cara melipat pakaian celana dan atasan. Selamat mencoba ya. Selamat mencoba kegiatan melipat pakaiannya bersama keluarga ya teman-teman. Jangan lupa, ketika teman-teman melipat pakaiannya, teman-teman boleh dokumentasikan kegiatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.